أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكان استحكيت الإمام نحن لجدر مؤسس مناصر الهداية تنتهي لكمبان سيسكان. الحمد لله والشكر لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala dan Allah Subhanahu Taala masih lagi sayang dengan kita, dan bukti seperti mana yang selalu kita sebut, bukti Allah Taala sayang dan kasih kepada kita ialah Allah Taala mengekalkan hidayah dan taufiknya kepada kita, yang memudahkan kita untuk mendekati dirinya dengan beribadah kepadanya insya-Allah. Kita doa dengan Allah Subhanahu Taala. Hari ini insya-Allah kita akan sambung cerita kita tentang bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dalam pelajaran yang lepas, kita telah pun sama-sama mengetahui bahawa di antara kaedah untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita melihat makhluk di atas muka bumi ini. Ya, ciptaan manusia sendiri sebenarnya kalau kita lihat, kita boleh melihat, kita boleh memahami, ya? Kita cipta apa namanya, kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh disebutkan minggu lepas, kalau kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok ciptaan manusia sendiri. Sebagai contoh, kita tengok kereta. Kereta tu hari-hari kita kebanyakan daripada kita memandu kereta, motor dan sebagainya. So bila kita tengok kereta bergerak daripada jauh pun, kita dah tahu bahawa mesti confirm ada pemandu dia, contohnya. Ha. Jadi tidak boleh diterima akal. Setakat inilah, mungkin akan datang, kita tak tahulah. Sekarang ni, bila tengok kereta, mesti ada pemandu dia. Tapi kalau kita tengok LRT, tak ada pemandu, ada pelik sikit kan? Tapi ada orang yang mengawal dia. Tapi masih lagi ada orang yang maknanya campur tangan di atas suatu perkara sehingga dia menyebabkan mesin itu bergerak kan? Sama juga kalau kita tengok kapal terbang. Bila tengok kapal terbang, itu satu ciptaan manusia. Ya, bila tengok kapal terbang, maknanya kita tahu bahawa mesti ada pilot dia. Sebagai contoh. Walaupun sekarang ni dah ada drone yang tak ada pilot kan, jadi macam-macam teknologi yang ada. Tapi secara umumnya kita boleh faham ya, bahawa bila ada sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, yang dicipta oleh manusia, maka kita tahu mesti adalah orang yang di belakangnya ya. Jadi dengan itu juga kita boleh gunakan keadaan yang sama untuk mengenal Allah SWT, iaitu kita melihat. Kadang-kadang kita tengok diri kita sendiri pun kita dapat nampak kekuasaan Allah SWT. Ya, macam mana Allah Ta'ala menjadikan kita daripada air mani asalnya, yang kemudian membesar-membesar, daripada nutfahnya, alaqahnya, mudhahnya, sehinggalah lahirnya seorang baby, dan baby itu membesar-membesar menjadi orang yang dewasa, kemudian meninggal dunia. Begitulah putarannya. Dan kalau benda yang hebat begini ciptaannya, ya, sudah pastinya adalah penciptanya, dan penciptanya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi sambungan daripada apa yang kita bincangkan baru ni, ya, ada soalan yang selanjutnya, bagaimanakah kita mengetahui sifat Allah dengan berfikir tentang makhluknya? Ini muka surat 36 ya, kata tuan buku. Baik, jawapannya sekiranya kita berfikir tentang sebuah kereta, contohnya kita akan dapat mengetahui bahawa ini ada beberapa perkara. Kalau kita tengok kereta, salah satunya yang telah pun kita sebutkan tadi, besi yang digunakan dalam perbuatan kereta menunjukkan kepada kita bahawa pembuat kereta mempunyai besi. Bila kita tengok kereta kebanyakan ada daripada besi kan. Okey, so bila kita tengok kereta tu daripada dibuat daripada besi, maka kita boleh kata terus, mana kita faham, okey, memang pemilik kereta tu dia kena ada besi lah. Kata ada besi, macam mana dia nak buat kereta yang dibuat daripada besi? Contoh, itu yang kita dapat fikirkan ya. Dia juga berupaya membentuk besi tersebut menjadi sebuah kereta seperti mana yang kita lihat. Ya, dia dah ada besi, pertama dia ada besi. Kalau dia ada pula, sama ada guna tangan ke, sama gunakan apa namanya mesin ke, guna apa pun keadaan, yang penting orang tu boleh membentuk besi-besi tersebut supaya menjadi kereta. Ini kita nak kaitkan pula nanti insyaAllah dengan ciptaan Allah SWT. Itu nombor satu. Yang kemudian, yang keduanya, bila kita tengok kaca cermin kereta kita, ada kaca kan? Ada kaca, ya, ada cermin dia daripada kaca, kemudian side mirror dia bukan kaca. Banyak benda-benda yang dibuat daripada kaca. So benda yang sama juga menunjukkan bahawa pembuat mempunyai kaca dan juga boleh membentuk kaca tersebut.
itu yang kedua, poin yang kedua. Kemudian seterusnya kereta juga mempunyai dawai yang menyalurkan tenaga elektrik. Samalah pembuat kereta mempunyai kepakaran untuk membuat setiap komponen kereta, dia ada kepakarannya. Ya. Kemudian dia mempunyai kepakaran dalam teknologi, kejuruteraan pembuatan kereta. Itu yang di antara poin-poin yang kita boleh tengok bila kita perhatikan kereta. Kemudian pembuat kereta juga mempunyai kemahuan untuk membuat kereta menggunakan bahan untuk membuatnya. Ada semua, kalau dia tak nak buat pun tak jadi juga. So dia ada kemahuan dia. Baik. Sekarang kita nak bagi contoh, macam mana kita nak kait pula ya apa-apa yang perkara-perkara yang kita sebutkan tadi dengan ciptaan Allah SWT, maknanya penciptaan Allah SWT dengan kekuasaan Allah SWT. Baik. Soalan seterusnya, apakah kaitan contoh di atas dengan cara mengetahui sifat Allah? Dah kita tengok tadi dengan ada besinya, ada cerminnya, dia dawainya, dia segala-galanya. Jawapannya, sebagaimana kita dapat mengetahui sifat pembuat kereta yang dengan berfikir mengenai kereta yang telah dihasilkannya, begitu juga bagi Allah sifat yang tertinggi, kita mampu mengetahui sebahagian daripada sifat Allah dengan berfikir tentang makhluk ciptaannya. Jadi itulah benda-benda yang kita dapat fikir. Kalau dalam dengan kereta, kita boleh fikir, tapi kita tak boleh fikir, tak dapat tahu semua sekali. Tapi sebahagiannya kita boleh dapat. Sebahagiannya kita boleh dapat. Tapi ada benda-benda yang kita tak boleh dapat. Walaupun kita fikir macam mana tentang kereta, ada benda tersembunyi. Nanti kita akan sebutkan apa dia benda yang tersembunyi itu. Baik. Bila kita sebut sifat-sifat yang ada pada kereta tadi, ya, pada pembuat kereta tersebut, pada apa nama ni, peralatan-peralatan yang digunakan dalam pembuatan kereta tersebut, dengan ini kita dapat melihat hikmah bahawa setiap makhluk ciptaan Allah menjadi bukti bahawa ia ialah ciptaan yang maha bijaksana, iaitu Al-Hakim. Ya. Jadi hikmahnya. Hikmahnya adalah manusia ni kalau dilihat ciptaan-ciptaan yang dicipta oleh manusia, hikmahnya dia akan dengan sendirinya dapat melihat hikmah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dengan kita melihat makhluk, kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah, ya, hikmahnya. Baik. Kemudian seterusnya, kita dapat melihat kepakaran pada setiap makhluk ciptaan Allah menjadi bukti bahawa ia adalah ciptaan yang maha mendalam pengetahuannya, iaitu Al-Khabir. Jadi kalau manusia diberi kepakaran sedemikian untuk mencipta sebuah kereta yang sekarang ni macam-macam kehebatan yang ada, ya, ada punya teknologi yang begitu tinggi sekarang ni, kalau manusia boleh cipta yang begitu, bagaimana pula Allah yang mencipta manusia itu? Boleh nampak tak, kan? Ya? Maksudnya kalau manusia boleh sampai ke peringkat itu, ciptaan dia, semalam saya ada pulang tengok ni dekat YouTube tu, kan? Teknologi sekarang, kan? Dulu teknologi, kalau kita tengok kartun Donald Duck, kan? Kartun tu tak ada apa-apa pun, kan? Macam dia lukis macam tu je, tak ada cantik, tak langsung tak ada. Lepas tu dia akan berkembang, ada 3D. 3D tu macam hidup, buat gambar orang tu macam hidup orang je, kan? Contoh. Sekarang ni, dia buat 7D, tuan-tuan. 7D punya teknologi, dia macam benda tu hidup depan kita, tuan-tuan. Macam depan kita, macam boleh pegang. Teknologi, tuan-tuan, eh? Allah SWT bagi dan benarkan ianya berlaku dengan izin Allah SWT. Jadi kalau manusia boleh cipta sehebat itu, siapa cipta manusia? Allah yang mencipta manusia. Jadi kalau sehebat mana pun, of course, Allah yang mencipta manusia itu tentunya jauh lebih hebat, maha hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah kita berfikir, tuan-tuan, eh? Kemudian kita juga melihat kekuatan pada setiap makhluk ciptaan Allah menjadi bukti bahawa ialah ciptaan yang maha perkasa. Jadi bila manusia ada kekuatan luar biasa, kekuatan akalnya, kekuatan fizikalnya, dan berbagai-bagai jenis kekuatannya, maka kita tahu bahawa yang menciptanya adalah jauh lebih kuat, yang maha mencipta. Kita dapat melihat ciptaan yang tiada tandingan pada setiap makhluk ciptaan Allah menjadi bukti bahawa ialah ciptaan yang maha pembentuk, rupa lagi cantik ciptaannya, ataupun Al-Musawwir. Ini saya rasa salah, ya? Bukan Al-Musawwar, eh? Kalau dalam bahasa Arab ni, Al-Musawwar ni dia jadi maf'ul, yang dicipta. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha pencipta. Jadi Al-Musawwir, Al-Badir, Al-Pencipta. Sama juga, maknanya, bila kita lihat manusia mencipta berbagai-bagai, maka kita faham bahawa sama juga lah macam tadi, kalau tak manusia boleh mencipta berbagai-bagai, maka yang menjadikan manusia itulah maha pencipta.
Kita dapat juga melihat petunjuk bagi setiap ciptaan Allah. Ciptaan Allah menjadi bukti bahawa ialah ciptaan yang maha pemberi petunjuk. Dan kita dapat melihat petunjuk. Yang petunjuk artinya Allah Ta'ala membuka ruang manusia untuk berfikir, membuat itu, membuat ini. Itulah petunjuk daripada Allah SWT. Jadi manusia tak mungkin dapat mencipta sesuatu, ya, kecuali mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Jadi yang maha memberi petunjuk itu adalah Allah SWT. Bukan hanya kebijaksanaan manusia. Manusia tak boleh nak claim bahawa dialah yang berfikir, macam orang yang membuat apa nama ni, Thomas Edison saya, yang buat mencipta lampu-lampu semua kali kan. Graham Bell macam kita tahu mencipta telefon. Kita tak boleh nak kata mereka itulah orang yang bijak sebenarnya, kerana yang memberi kebijaksanaan itu adalah Allah. Tapi memang Allah tak ada cipta dia bijak, tapi dia tak boleh nak claim kebijaksanaan itu dia yang punya. Tuan-tuan boleh faham kan? Maksudnya manusia memang ada dicipta oleh Allah Ta'ala bijak. Luar biasa pemikirannya, IQ-nya. Einstein contohnya, macam-macam dia punya. Memang luar biasa, IQ-nya luar biasa hebat. Tapi dia tak boleh nak claim bahawa itu aku yang punya. Akulah yang mencipta segala-galanya. Tak boleh. Itu semua adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita banyak berfikir, mentadabur dengan ciptaan Allah SWT di atas muka bumi ini, ya, semakin hampir kita dengan Allah SWT. Ya, sebab itu kita tengok para saintis, ya, bila mereka kaji, walaupun mereka itu ateis, ya, tak percaya pada kewujudan Tuhan, tak tahu, tak percaya tentang mana yang kekuasaan Allah SWT, tak beriman, kufur pada Allah Taala. Ya, tapi akhirnya bila mereka kaji, sampai satu peringkat mereka stuck. Mereka dah tak boleh pergi dah, tuan-tuan. Tak boleh pergi dah. Ini boleh ke ciptaan yang begitu hebat yang luar biasa ini terjadi dengan sendiri tanpa ada pencipta? Akhirnya mereka akur, tuan-tuan, dengan tak rela mereka terpaksa akur, tunduk dan maknanya meyakini bahawa memang ada pencipta di sebalik segala kejadian-kejadian yang amat luar biasa ini. Cuma kadang-kadang kedegilan mereka, yang mereka degil, mereka melawan fitrah yang ada dalam jiwa mereka untuk tidak beriman kepada Allah SWT. Tapi pada hakikatnya mereka tahu memang ada pencipta di sebalik segala ciptaan-ciptaan Allah SWT ini. Baik. Kemudian kita tengok juga, kita juga dapat melihat kehidupan pada kebanyakan makhluk. Ciptaan Allah menjadi bukti bahawa ia ciptaan yang maha menghidupkan atau al-muhyi. Yang kita tengok kehidupan kita, kita tengok kehidupan makhluk-makhluk di atas muka bumi ini. Yang kita lihat segala dalam di luar, kalau kita pergi mana-mana pun, masuk lautan, tengok burung-burung terbang contohnya, tuan-tuan. Jadi semuanya itu kita dapat kembalikan balik kepada pencipta, iaitu yang memberikan kehidupan, iaitu Allah SWT. Kemudian kita dapat melihat pengetahuan pada setiap ciptaan Allah menjadi bukti bahawa dia adalah ciptaan yang maha mengetahui. Ya, seperti mana kita jelaskan tadi juga. Manusia banyak yang alim, ramai profesor-profesor yang luar biasa yang mencipta berbagai-bagai maknanya teknologi yang baru-baru macam-macam kan. Tak lama lagi kita boleh naik kereta tanpa ada pemandu, contohnya tuan-tuan. Boleh naik mungkin kereta dah terbang, dah ada orang buat kereta terbang, tuan-tuan. Jadi kalau kita umur panjang dapat tengok benda ni semua, kalau tak sempat mungkin anak-anak kita lah, cucu-cucu kita sempat tengok teknologi ni kalau belum kiamat lah, tuan-tuan. Jadi benda tu maknanya kalau ilmu sehebat itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, maka Allah Ta'ala lebih hebat kerana Allah lah yang mencipta manusia. Baik, kita dapat melihat pemeliharaan pada setiap ciptaan Allah menjadi bukti bahawa ialah ciptaan yang maha memelihara atau Al-Hafiz. Ya, baik, Al-Hafiz. Jadi kalau kita lihat pemeliharaan itu apa, tuan-tuan? Makhluk ciptaan Allah. Kita tengok langit, ya, begitu hebat ciptaan dia. Kita tengok bulan dan bintang. Kita tengok matahari terbitnya setiap hari, terbitnya pada di sebelah timur dan jatuhnya di sebelah barat. Ada peraturannya, tuan-tuan. Ada peraturan dia. Dia bukan boleh dengan sendirinya bergerak tanpa ada kawalan daripada Yang Maha Berkuasa. Dia tak boleh. Itu peraturan dia. Yang Maha menjaga itu Allah SWT. Kalau tak ada orang jaga, belaga, tuan-tuan. Hancur lebuhlah dunia ini kalau tidak ada orang yang jaga, atau tak ada satu kuasa yang menjaga dia. Dan yang kuasa yang menjaga itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat melihat pengurusan rezeki untuk setiap sebahagian besar makhluk ciptaan Allah
menjadi bukti bahawa dialah ciptaan yang Maha Pemberi rezeki. Cerita pasal rezeki dan tuan-tuan, ya, dia terletak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang mencari rezeki siang dan malam, nak kaya tak kaya-kaya tuan-tuan. Dan ada orang yang kerja lebih kurang, kaya-kaya pula. Ada orang yang kita kata, kadang-kadang kita pun ialah komplain, kadang-kadang komplain juga tuan-tuan. Kita orang beriman, kita orang Islam, semayang tak tinggal, jemaah tak tinggal, buat taat, tak buat maksiat, tapi rezeki tak ada juga kan. Kadang-kadang kita pun, macam mana Tuhan bagi ni? Ya? Ha, tapi seperti mana yang kita jelaskan tuan-tuan di awal-awal kuliah kita, bahawa kasih sayang Allah SWT tidak terletak pada rezekinya. Maksudnya, yang rezeki ni dia adalah Ar-Rahman Allah. Nah, Ar-Rahman adalah sifat Allah Ta'ala yang Allah bagi kepada siapa saja dia nak, sama ada kafir ke, Islam ke, dia akan bagi. Orang engkar ke, Fir'aun pun Allah Ta'ala bagi kaya. Haman pun Allah Ta'ala bagi kaya. Korun Allah Ta'ala bagi kaya. Hebat luar biasa. Dan kita tengok hari ini pun ramai orang-orang yang bukan Islam. Dan di Malaysia ni, bilioner dan kebanyakannya bukan Islam tuan-tuan. Tapi kenapa mereka kaya? Kerana sifat Rahman Allah. Ha? Sifat Rahman Allah Ta'ala ni, kau nak buat apa pun kau punya masalah. Buat rezeki kau usaha aku bagi. Macam itulah lebih kurang tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala simpan Ar-Rahim itu di akhirat. Ar-Rahim itu maha kasih sayang. Ya, Allah Ta'ala bagi Ar-Rahim ini kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala bagi kasih sayang itu kepada orang yang beriman saja, orang yang taat kepada perintah dia saja. Orang yang tidak mahu mensiak dengan dia, Rahim ini disimpan di akhirat. Supaya apa? Supaya kita dapat dengan belas kasihan Allah SWT masuk syurga dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada azab api neraka yang maha dahsyat. Itu Rahimnya. Jadi Rahim ini tak dapat pada orang-orang yang bukan Islam. Jadi sebab itulah kalau kita duduk dunia ni, walaupun kita beriman tapi tak senang, tak kaya, tak apa tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab kita nak kaya kita di akhirat. Hari ni kadang-kadang kalau kita orang biasa-biasa ni pergi majlis, orang ramai, orang tak tahu pun kita ada tuan-tuan. Ya, tak tahu pun orang ada, orang tak sebut pun nama kita dalam majlis yang besar-besar. Okey, kita ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Yang orang sebut sama dia? Ya, dia dah pentas sama VIP, VVIP tuan-tuan. Tak apalah di dunia tuan-tuan. Di akhirat, kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, yang taat, yang patuh pada perintah Allah Ta'ala, maka kita akan jadi VVIP di akhirat, insyaAllah tuan-tuan. Biarlah dunia ni sementara je. Kita pun bukan hidup lama pun. 50, 60, 70. Jarang-jarang dah sampai 100 tahun sekarang ni tuan-tuan. So itu je lah. Kalau kita nak susah pun, tak jarang, tak lama pun, paling lama 100 tahun, susah. Kalau kita nak senang pun dunia 100 tahun je, lepas tu tak ada lah, habis. Jadi matlamat kita yang paling utama ialah mencari Rahim Allah SWT, yang mana kita minta, kita harap sangat-sangat Allah Ta'ala bagi kasihan belasnya, sifat kasihan belasnya di akhirat, supaya kita dapat masuk syurga. Dan yang lebih utama, jauhlah daripada api neraka Allah SWT. Jadi tuan-tuan, yang memberi segala-galanya itu Razzaq, adalah Allah SWT. Jadi bila kita dapat rezeki, bila kita faham bahawa semuanya adalah daripada Allah SWT, maka dengan sendirinya apa yang berlaku pada diri kita tuan-tuan, kita tak sombong, kita tak bongkar, kita tak takabur. Ya, kita tunduk taat pada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, hari ini dapat 1 juta, Alhamdulillah, 1 juta tuan-tuan, syukur, terima kasih, aku tahu ya Allah, ini rezeki kamu bagi ya Allah, bukan rezeki, bukan aku yang buat, aku cuma usaha, tapi rezeki ini kamu dapat, hari ini dapat RM1, Alhamdulillah RM1, ya Allah, terima kasih ya Allah, tak apa. Itu sifat yang patut kita ada sebagai seorang yang beriman. Tak dapat, hari ini tak dapat langsung ya Allah, hari ini kerja-kerja, pergi contohnya orang kampung lah, macam saya orang kampung tuan-tuan. Kadang-kadang pergi orang kampung, dia pergi mancing. Cari kolam-kolam mancing sehari, tuan-tuan mancing, tak dapat-dapat seko pun. Tak apalah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki hari yang lain pula, contoh. Pergi menori getah contohnya. Harga getah asyik turun je, tak naik-naik. Alhamdulillah sekarang GST pun dah tak ada, Alhamdulillah. Kurang sikit beban dia. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi itulah maknanya rezeki Allah Ta'ala itu bagi kepada siapa yang dia mahu. Dan kadang-kadang bila cerita tentang rezeki dia tuan-tuan, satu perkara
yang kita pun telah sebut sebelum ini, kita sebut sekali lagi. Rezeki ini, tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala tengok kita, terbaik untuk kita. Ya, bukan apa yang kita nak. Kalau kita nak, ianya bergantung kepada nafsu. Nafsu kita, siapa tak nak kaya, tuan-tuan? Ya, nafsu kita, ya, kalau kita tanya nafsu, siapa tak nak jadi jutawan, tuan-tuan? Ah, kereta besar, ya, rumah besar, ya, nak apa saja dapat, tak ada masalah, tak ada komplain langsung, duit, tak ada masalah. Dan berapa je, sebut je, tak ada masalah. Pergi kedai, tak ada tengok harga, tuan-tuan, ambil je. Ah, sekarang kita pergi kedai, beli tu tengok, Allah, cantik, Allah, 200. Slow, tak, tepi-tepi, ya, tuan-tuan. Eh, pelan-pelan gerak tempat lain, buat session yang lain pula, yang murah-murah, tuan-tuan. Ha, 30 ringgit, ha, ni baru kita punya, kita punya. Kan, ha, contoh. Jadi ini semua adalah apa yang diberikan oleh Allah SWT. Tak apalah, tuan-tuan, ya, untuk dunia ini, sementara ini kita harumlah. Nah, tapi jangan pula kita serah bulat-bulat tanpa kita berusaha. Kita kena berusaha. Baik, tuan-tuan. Kemudian seterusnya, kita dapat melihat sistem yang bersepadu dan konsisten menjadi bukti bahawa ia adalah ciptaan yang Maha Esa, iaitu Al-Wahid. Ya? Al-Wahid. Jadi sistem yang sebetulnya kita sebutlah. Ha? Dalam dunia ni ada sistem-sistem dia buat. Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala itu Maha Berkuasa. Ya, seperti mana yang kita jelaskan. dalam apa saja yang kita buat atas dunia ni, tuan-tuan, dia ada result dia. Ya, dia ada result dia. Contoh, dan itu adalah perundangan Allah Ta'ala, sistem yang Allah Ta'ala buat. Contoh sistem dia, tuan-tuan, bila kita makan, kita kenyang. Boleh je Allah Ta'ala buat, kita tak makan kenyang. Boleh. Ya. Bila kita sakit, kita ambil ubat, sembuh. Itu sistem Allah Ta'ala buat. Ya. Bila kita ada masalah, kita cuba cari masalah dan kita cuba selesaikan masalah itu. Kalau selesai, maka itu bermakna bahawa memang itulah jalan penyelesaian yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kita. Contoh, ya. Sebab bila kita cerita tentang kejayaan, contohnya kita cerita nak jadi jutawan, tuan-tuan, ya. Tak apalah, pagi-pagi ni berangan sikit. Ya, nak jadi jutawan. Okey, jutawan ni, pada pandangan saya, tuan-tuan, walaupun saya bukan jutawan, tapi saya tulis buku, kenapa saya tidak jadi jutawan. Ha? Ha, jangan tanya saya macam mana jadi jutawan. Macam mana tak jadi jutawan, saya tahu. Ha? Jadi secara umumnya, disebutkan oleh banyak para penulis, tuan-tuan, ya. Kalau kita nak berjaya, kita buat apa yang orang dah berjaya, InsyaAllah kita akan berjaya. Konsep kejayaan dalam dunia kita ni, sama ada kejayaan sebagai pelajar, kejayaan sebagai seorang pekerja, sebagai peniaga, konsepnya sama saja. Itu rules. Rules dia, ada peraturan dia. Contohnya orang buat macam ni, tuan-tuan. Kalau kita nak berjaya, dia macam kejayaan itu seperti mana dia diberi ibarat sebagai orang yang memasak. Ya, masak, tuan-tuan. Bila kita masak gunakan periuk elektrik, untuk kita masak menjadikan nasi masak, apa syarat-syarat yang perlu ada? Pertama, kena ada periuk, lah. Periuk nasi. Dan periuk nasi itu mesti berfungsi. Satu, komponen dia. Baik, apa lagi komponen yang perlu? Mesti ada elektrik. Elektrik ada, pelak tak ada pun tak jadi. Kena ada pelak. Pelak boleh masuk dan diperfungsi dengan baik. Baik, mesin dah okey, peralatan dah okey, elektrik okey, mengalir dengan baik, test okey, tak ada rosak, berfungsi. Baik, bila kita ada periuk elektrik, kita nak apa? Nak masak nasi, kan? So, kena ada apa? Kena ada beras. Beras, kan? Beras. Beras yang betul-betul beras, lah. Bukan beras plastik, kan? Ada orang kata beras plastik, beras palsu pun ada. Subhanallah. Eh, manusia yang macam-macam, kan? Beras plastik pun ada, telur palsu pun ada. Allah. Eh, duit palsu yang kira, lah. Ya? Aha. Okey, jadi kita kena ada beras. Okey, beras. Beras letak secukupnya dalam periuk. Kau nak apa lagi nak? Kena ada air. Tak ada air, tak masak aja, tuan-tuan. Nah, jadi putih pula, eh. Ha, putih. Letak air. Bila letak air, kau dia biasanya kena ada penutup. Kalau tak ada penutup, lambat sikit masak, letak penutup. Baik. Sekarang ni kejayaan macam ni, kata tuan-tuan. Pertama, kita tak perlu alat, dan yang last kali, step yang terakhir ialah perlu ada orang yang tekan switch dia. Tekan switch dia tu, Muslim ke? Tak Muslim ke? Kafir ke? Orang semayang ke? Tak semayang ke? Lelaki ke? Perempuan ke? Kanak-kanak ke? Kalau dia tekan je, asal boleh tekan je, mesti masak, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Mesti masak.
Istimewa itu bukan maknanya kita melanggar peraturan Allah. Bukan kata, oi, macam mana ustaz dia kata tekan istimewa. Yang memasak itu yang memberi masak Allah. Betul lah. Kita buat mengikut peraturan yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat. Itu peraturan Allah. Bila kita, apa nama ni, secara biasanya, ya, ikut fiziknya macam tu. Bila letak benda-benda macam tu, tegak sunyi mesti masak itu rule yang Allah Ta'ala buat. Bukan mana kita lawan Allah. Memang itu ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat macam tu. Dia punya peraturannya. Artinya sama juga kejayaan dalam, kita nak berjaya dalam pelajaran tu. Sekarang tengah exam, kan? Student saya dalam exam, kan? Ya? Sedang berjuang sekarang ni. Kalau kita nak dapat 4 flat contohnya, nak dapat semua 4 tempat, maknanya yang paling top, nak dapat semua A contohnya, kita kena buat sama macam orang yang dapat semua A. Maksudnya kalau dia study, cuma kita kena lihat perbezaannya. Sebab saya bukan cerdik, tuan-tuan. Yang saya mengakui saya tak cerdik. Saya selalu cakap saya bukan cerdik. Kalau dulu tuan-tuan ada SRP, kan? Zaman-zaman dulu ada SRP. Saya punya SRP 2 kali, tuan-tuan. Sekali fail. Sebab pun matematik. Matematik fail. Sekarang-sekarang anak-anak pun menurut. Bapak matematik memang lemah, tuan-tuan. Tapi sabjek-sabjek lain, okey. SPM grade 2, ya, tuan-tuan. Waktu saya kata saya tak cerdik. Ya? SPM grade 2. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala buka rezeki. Ya, dapat pergi sampai pergi masuk Mesir, kemudian dapat PhD dekat UK. Alhamdulillah. Itu bagi saya adalah peluang yang Allah Ta'ala buka. Ya, tapi bukan kerana cerdik. Jadi bila saya study, tuan-tuan, kita nak cerita pasal apa nama ni, apa yang ciptaan Allah SWT, sistem, balik pada sistem tadi. Maksudnya, sistemnya, kalau kita nak berjaya, kita kena buat macam orang yang dah berjaya. Maksudnya kalau kita tengok orang cerdik, dia ada dua benda kat situ. Pertama, cerdik, satu hal. Kalau kita kurang cerdik, kita kena buat lebih usahanya daripada berbanding orang cerdik. Saya ada kawan yang saya memang berjuang sama-sama masa sekolah menengah lagi sampailah ke universiti. Kita sama-sama bersaing. Dia memang cerdik, tuan-tuan. Nah, cerdik. Petang-petang dia pergi main bola. Saya tak main bola, tuan-tuan. Sebab saya tak cerdik. Saya baca buku. Okey, malam-malam lepas isyak pukul 10 dia dah tidur. Saya pukul 12 masih struggle membaca. Ya? Yeah? Mana itu keadaan dia. Jadi bila kita buat benda yang sama, kita tengok orang yang dah berjaya, usaha yang lebih, maknanya kalau perlu mengafal-mengafallah, kan, kalau perlu bincang-bincanglah, kita buat sama dengan orang yang maknanya yang telah pun berjaya, terbukti berjaya keadaannya, maka insya-Allah kita buat dia akan berjaya juga. Sama juga adalah dalam kerjaya kita, kerjaya kita. Kita buat apa yang Allah telah berjaya, setiap saat dia buat, insya-Allah kita juga akan berjaya. Kalau kita jadi jutawan, tuan-tuan, ya, tengok orang jadi jutawan macam mana. Kita tengok step-step dia, buat apa dia, cara keadaan perbelanjaan dia macam mana, cara dia spend duit macam mana, cara dia dapat duit macam mana, contohnya. Dan kalau kita buat benda yang sama, kenal je step dia, maka kita akan capai apa yang dicapai oleh orang lain. Ya, itu contohnya. Jadi kalau kita tengok di sini, sistem sama juga macam tadi lah. Kalau kita tengok sistem dia, bila buat macam ni, itu berjadi. Itu sistem yang Allah Ta'ala buat. Maknanya kita makan jadi kenyang, ya? Kalau contoh kena sakit macam saya sebutkan tadi, bila ambil ubat, maka dia akan sembuh lah, contohnya. Jadi itu sistem Allah Ta'ala. Begitulah sistem perjalanan, ya? Cakrawala yang ada, langit bumi, kemudian bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Itulah sistem-sistem yang Allah Ta'ala ciptakan, ya? Jadi bila kita tengok seperti mana kita jelaskan di awalnya, bila kita tengok segala ciptaan dia ada di atas muka bumi ini, maka kita tahu bahawa yang mencipta segala-galanya itu adalah Allah SWT. Sebab itulah, tuan-tuan, kalau kita ada masa, pergilah duduk tepi laut, tuan-tuan, tengok renung, yang kita tengok laut, kita tengok air, ombak yang maknanya, ya, dengan deruan anginnya, ya, dengan pokok-pokok kelapanya. Di situ sebenarnya kita boleh melihat ciptaan Allah SWT, keesaan Allah Ta'ala. Ya? Kadang-kadang kita tengok pergi dalam hutan, tengok binatang-binatang yang subhanallah, lihat, luar biasa. Kalau kita ada peluang, tuan-tuan, kita tengoklah, pergi buka YouTube, tengok, maknanya amazing creatures. Contohnya kita type in, tengok subhanallah, ciptaan Allah Ta'ala itu amat-amat luar biasa, cantik sangat, tuan-tuan.
Nah, itu semuanya kita kaedah-kaedah yang boleh dilakukan untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah yang dapat kita ketahui ketika kita berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, iaitu Allah bersifat, ada sifat-sifat dia yang kita yang maha bijaksana, yang maha mendalam pengetahuannya, yang maha perkasa, yang maha membentuk rupa, lagi maha cantik ciptaannya, yang maha memberi petunjuk, yang maha menghidupkan, yang maha mengetahui, yang maha memelihara, yang maha memberi rezeki dan yang maha esa. Jadi bila kita tengok ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, maka itulah kita dapat kenali beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi soalannya, mampukah kita mengetahui semua sifat Allah dengan berfikir tentang makhluk ciptaan dia? Boleh tak? Sampai tak kita tahu semua ke? Dengan tengok ciptaan Allah Ta'ala yang ada sekitar kita ni, kita dapat tahu semua ciptaan Allah ini, sifat Allah? Jawapannya tidak. Yang kita tidak mampu mengetahui semuanya dengan cara tersebut. Sebab apa? Sebabnya apabila kita berfikir tentang sebuah kereta, kita dapat mengetahui bahawa pembuatnya mempunyai kemampuan yang kita sebutkan tadi. Ada ilmu, ada kepakaran, ada kemahuan, dia ada besi, ada kaca, ada dawai dan bahan-bahan lain untuk pembuatan kereta. Yang zahirnya kita dapat tengok. Yang bila tengok kereta itu kita dapat tahu apa yang kita dah sebutkan tadi. Tetapi kita tidak mengetahui adakah pemilik kereta itu seorang yang pemurah atau bakhil. Dia tak bawa, dia tak sebut pencipta kereta ni seorang yang pemurah, tak ada. Dia tak ada kaitan pun dengan kereta. Ya, tak ada. Dia pun, kita pun tak tahu orang yang buat tu tinggi ke rendah. Ha, contohnya, menyukai atau mengusir kita. Dia buat kereta ni untuk apa sebenarnya? Ha, dia hantar kereta Honda contohnya, hantar. Banyak kereta orang pakai kereta. Kita tahu tak pencipta dia? Memang kenapa tujuan dia buat kereta tu? No, dia memang nak bantu kita ke? Ataupun dia sahaja nak buat bisnes ke? Ataupun dia memang musuh kita ke? Kita tak tahu. Ha, contoh ya. Sama ada dia zalim atau yang adil? Tak tahu. No, orang yang mencipta kereta ke, mencipta kereta api ke, mencipta kapal terbang ke, mencipta telefon ke, kita tahu. Eh? Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab dia tak datang. Specification yang kita beli telefon tak disebut. Ha, penciptanya adalah seorang yang sangat baik. Contoh, tak ada. Dia tak sebut benda tu. Dia sebut dia punya spek yang ada dalam telefon dia. Ha, jadi kita tak tahu. Begitulah juga bagi sifat Allah yang maha tinggi, kita mungkin dapat melihat, mengetahui banyak sifat Allah dengan memerhati dan berfikir tentang makhluk ciptanya. Tapi masih lagi banyak sifat yang belum kita ketahui. Kita tidak mungkin dapat mengetahui kenapa dia menciptakan kita contohnya. Ya, kita tengok makhluk, okay, kita tahu dia kuasa, tengok benda-benda yang ada atas muka bumi, kita dapat sifat-sifat tadi. Tapi kita tak tahu, dengan melihat kita tak tahu kenapa Allah Ta'ala cipta kita contohnya. Dan kita juga tidak tahu kenapa Allah Ta'ala matikan kita. Hanya melihat kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Kita juga mungkin tidak dapat mengetahui sifatnya yang maha tinggi. Dialah yang layak disembah. Tak ada dalam tu. Dan bila kita tengok ciptaan, kekuasaan, kehebatan memang ada. Tapi kita tak tahu maknanya sifatnya yang maha tinggi, iaitu dialah yang layak disembah, dialah yang maha suci, dialah yang maha tinggi, dialah yang maha menghitung, ya, dia yang maha menutup balasan, maha pengampun, melainkan daripada ajaran, melainkan dengan ajaran daripadanya sendiri. Maknanya kita tak boleh setakat tengok waktu tak cukup. Untuk asasnya boleh. Untuk memantapkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala boleh dengan cara memerhatikan saja. Tapi untuk lebih dalam kita ketahui sifat Allah Ta'ala, maka kita kena pergi step yang seterusnya. Bagaimana kita mengetahui sifat Tuhan yang belum kita ketahui? Macam mana nak buat? Apa step seterusnya? Jawapannya tidak lain tidak bukan ialah melalui perantaraan para rasul. Maka setakat tengok-tengok je tak cukup, tuan-tuan. Dan tak nak belajar. Macam kita ni, alhamdulillah kita dah masuk step yang kedua ni. Berhati dah berhati, tengok dah tengok, fikir dah fikir. Kemudian kita datang masuk kelas, kita masuk step yang seterusnya. Advance ni ke? Bukan beginner lagi ni. Ni masuk kelas ni je dah peringkat advance, tuan-tuan. Sebab apa? Kita kena tahu ya, sesuatu benda yang terselindung itu dengan cara kita belajar melalui perantaraan para rasul. Yang dan rasul itu mengajar kita perkara yang dikenaki oleh Allah Ta'ala untuk kita mengetahui tentangnya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَا يُحَطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki
memberitahu atau memberitahu kepadanya. Jadi ilmu kita tentang Allah Ta'ala, ilmu kita tentang banyak pada atas dunia ni tuan-tuan, sebenarnya tak banyak sangat pun. Tak banyak sangat pun. Yang kita dapat cuma ilmu yang Allah Ta'ala izinkan sahaja. Itulah dia punya had dia. Dan itulah had dia. Macam kita tengok tadi lah. Kita tengok Allah Ta'ala ada sifat-sifat tertentu yang boleh kita sampai pemikiran kita. Tetapi ada banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu, yang tersembunyi, yang kita hanya dapat tahu hanya melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajar kita. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Taala, sebagai kesimpulan daripada pelajaran ini, kita dapat melihat ya bahawa antaranya apabila kita melihat kereta atau kapal terbang bergerak dengan teratur, dia menunjukkan kewujudan pemandu yang mengawalnya. Itu satu ya. Jadi apabila kita melihat pergerakan matahari, bulan, bintang, malam dan siang yang teratur, maka segala penciptaan makhluk yang dibuat dengan begitu seni dan teliti menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, sekiranya pencipta tidak wujud, maka tidak wujudlah segala makhluk. Ya, manakala kita katakan maknanya Allah Ta'ala tak wujud, mustahil akan wujudnya alam yang begitu hebat ciptaannya. Sekiranya kita berfikir tentang kereta contohnya, kita akan dapat mengetahui bahawa pembuatnya memiliki besi, kaca, dawai dan semua bahan yang digunakan untuk membuat kereta, serta dia memiliki kemampuan ilmu pembuatan, kepakaran, kejuruteraan dan kemahuan untuk membuat kereta. Jadi kalau kereta itulah sifat-sifat yang kita tahu ya? Baik. Jadi apabila kita berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, kita dapat mengetahui bahawa hikmah yang ada pada ciptaan ini berasal daripada Allah yang maha bijaksana. Kepakaran yang ada daripada yang amat mendalam pengetahuannya. Kekuatan daripada yang maha perkasa, bentuk rupa yang elok daripada yang maha pembentuk, membentuk rupa lagi maha cantik ciptaannya. Hidayah daripada yang maha memberi petunjuk, kehidupan daripada yang maha menghidupkan, ilmu daripada yang maha mengetahui, pemeliharaan daripada yang maha memelihara, rezeki daripada yang maha memberi rezeki, dan sistem yang bersepadu dan konsisten daripada Tuhan yang maha esa. Jadi itu dia punya sebahagian daripada ini. Dan kemudian yang akhir sekali tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, Allah Ta'ala telah memutuskan para Rasulnya kepada kita untuk mengajar kita sifat-sifatnya yang kita tidak ketahui, dan segalanya adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sebahagian daripada apa yang kita dapat kongsikan pada hari ini. Ya, insyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat pada malam ini berusaha dan melalui kaedah-kaedah yang telah disebutkan dalam kitab ini untuk kita sama-sama merenung, melihat kejadian-kejadian apa yang ada di sekitar kita, supaya dengan itu kita boleh semakin hampir menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Ya tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang, saya minta maaf banyak-banyak. Aku berkali hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.